Dila Junaidi memang tidak asing lagi di negara kita dan sememangnya beliau telah mewarnai dunia seni tanah air kita dengan rentak genre lagunya yang perlahan dan mendayu. Namun ke manakah beliau akan membawa kembara kali ini? Mari kita saksikan dahulu profil beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Auda bersama saya Dila Junaidi dalam rancangan Kembara pada minggu ini. Okey, sedikit sebanyak mengenai diri saya. Sememangnya saya seorang yang pemalu, tetapi saya juga suka untuk mengeksplor dan juga mempelajari benda-benda yang baru yang boleh dijadikan pengalaman. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan membawa Auda mengembara ke Kampung Berbuluh. Jom. Hai, sekarang Dila berada di rumah inap desa Majlis Perundingan Kampung Berbuluh. Ha, sebenarnya ini kali pertama Dila berada di sini. Jadi Dila belum pasti lagi apa yang kita boleh lakukan di sini, aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan di rumah inap desa ini. Jadi Dila ingin menanyakan kepada pengurus rumah inap desa. Jom. Okey, sekarang kita bersama pengurus rumah inap desa, Kakak Asma. Assalamualaikum, Kak. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, Dila kan bertanya apa saja aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukanlah di rumah inap desa ni? Sebenarnya memang banyaklah aktiviti-aktiviti yang kami rancang untuk apa namanya aktiviti pelancongan ataupun untuk pengunjung-pengunjung yang akan menginap di sini ataupun membuat lawatan-lawatan di sinilah. Bermacam aktiviti yang kami apa namanya sudah kami lakukan seperti ada membuat anyaman dan kerap tangan. Jadi ada juga apa namanya pertunjukan masakan tradisional. Okey, package penginapan kami bermula daripada package biasa sajalah. Kadang-kadang ada orang memilih package biasa yang maksudnya menginap saja, tidur dengan aktiviti sendiri. Kalau malam mereka akan mengadakan BBQ apa kan? Aha, ataupun kalau macam hujung minggu untuk sambutan hari keluarga. Sambutan hari keluarga. Jadi itu anu sajalah package biasa kami ya. Kami ada 3 bilik yang untuk disewakan. Semua bilik sama atau semua bilik, semua bilik sama. Setiap bilik itu ada kami sediakan 2 katil single. Jadi di dalamnya tu ada kemudahan-kemudahan seperti apa tu ada disediakan dengan penghawa dingin, bilik mandi sendiri di setiap bilik itu ada bilik mandinya, tanda sendiri dan juga kelengkapan lain seperti electric kettle, ada cawan. Jadi kami pun menyediakan air mineral dan juga Nescafe 3-in-1 dan teh. Jadi kami sediakanlah untuk dalam package yang harga RM40 itu. Terima kasih, Kak, kerana sudi untuk di-interview untuk hari ini. Jadi sebelum kita ni mengakhiri sesi interview ni, kita ni selfie dulu. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, baiklah. Hari ini Dila berkesempatan untuk mengunjungi rumah salah seorang daripada atlet tempatan kita yang pernah mengharumkan negara Brunei Darussalam di dalam sukan Paralimpik. Salam sejahtera, apa khabar kita? Baik. Okey. Apa ni yang apa Dila tahu? Kita pernah mewakili ke luar negara. Jadi boleh kita ceritakan sedikit sebanyak pengalaman kita apabila mengunjungi ke luar negara untuk mewakili negara Brunei Darussalam. Saya mengikuti dalam bidang sukan ini sejak 2001. Pertama kali sukan Asian Para Games di Kuala Lumpur, yang mana aku ikut 3 acara sukan, yaitu acara buang peluru, lontar piring, sama lempar javelin. Tapi pada masa itu saya sendiri telah mendapat 3 pingat emas dalam 3 acara. Pada 2002 kami telah dijemput untuk mengadakan sukan
Pacific Game di Korea, di Busan. Wow. Pada masa itu juga saya sendiri telah mendapat pingat perak dalam acara Javelin. Kenangan yang paling manis ini ialah supaya kita mengadakan perlawanan sukan ini mendapat kejayaan terutama sekali pingat emas. Okay, Dida ingin berterima kasihlah kita sudi untuk Dida interview pada hari ini. Jadi yang akhir sekali Dida ingin ambil selfie. Sekarang kami pun sudah memulakan hiking kami untuk menuju ke mana ni? Kali ini kita ni akan menuju ke Wasai Paiyan, salah satu wasai yang lebih kurang menariknya jelah di sana. Perjalanannya lebih kurang dalam 2 km saja. Okey, sekarang Dila berada di Bebuluh Native Camp. Jadi di Bebuluh Native Camp ini tuan, apa saja aktiviti yang boleh kami buatlah? So di Bebuluh Native Camp ini banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kami lakukan di sini. Seperti daripadanya untuk kami membuat 2 days 1 night camping, membuat tent building. Dan kami telah menganjurkan salah satunya Junior Jungle Survival Training. Junior Jungle Survival Training. So kami, untuk kids itu? Untuk kids lah yang berumur daripada 6 tahun ke 12 tahun. Dan tujuan selain itu kami juga ada membuat Senior Jungle Survival yang melibatkan daripada belia-belia dan sukan. So apa juga aktiviti ini, so di sini di base camp ini, so kami akan membuat apa juga aktiviti lah seperti camping dan petina. Okay. Jadi kalau macam mau ikut serta dengan aktiviti-aktiviti itu, ada bayaran ke tuan? Buat setakat ni apabila kami membuat satu-satu aktiviti, pembayaran memang ada. Satunya pembayaran untuk registration, untuk event atau apa acara atau rasa. Okay, now Tani boleh teruskan perjalanan Tani ya? Silakan. Okay. Okey, sekarang sudah pun sampai ke Wasai Paiyan. Okey, Dani, tadi dalam perjalanan Tuan Ijal ada memberitahu sedikit cerita tentang Wasai Paiyan. Jadi mungkin Tuan Ijal boleh ceritakan lagi lah apa cerita yang special pasal Wasai ini. Okey, ini Wasai Paiyan. Kalau dulu-dulunya Wasai Paiyan ni airnya lagi baguslah. Okey, untuk airnya tu turun banyak airnya. Ya, macam air terjun. Air terjunnya. Dan dulu-dulunya Paiyan memang biasa datang kemari lah. Oh, memang selalu dikunjungi. Dikunjunginya. Okey, kadang-kadang durang bermalam sini sampai seminggu, dua minggu. Untuk pasalnya kawasan ini memang kawasan bagus dan ada air lah. Kira-kira tahun berapa kan tu? Cerita tu ini juga lama banar lah, masih di dalam tahun 90. Dalam tahun 90 sampai ke tahun mungkin selepas itu dalam tahun 2015 sudah orang jarang-jarang datang kemari lah. Jadi Tani sudah merasa duduk di sini melihat wasai ini, Tani selfie dulu lah untuk kenangan berada di sini ini. Bukannya selalu je kan? Okey, 1, 2, 3. Sekarang Dila pun sudah segar. Tadi pagi kami ada hiking di BNC. Jadi sekarang Dila berada di Bebuluh Craft, di mana yang Dila tahu di sini ada pembuatan gelang. Tetapi bukan saja gelang yang Dila nampak. Ada banyak craft tangan yang lain. Jadi Dila akan tanyakan kepada pemilik Bebuluh Craft iaitu Tuan Daud. Boleh kita ceritakan macam mana bermulanya Bebuluh Craft ini? Bermula daripada Majlis Perundingan Kampung pada 2008. 2008, ah? Mengaktifkan sampai meneruskan kegiatan craft tangan ini bermula daripada 2012. Selepas persaraan di tentera. Jadi kita start membuat galang apa tu 2012 lah. 2012. Tapi mula berminat itu 2008. 2008. Okey. Apa yang membuat kita berminat itu?
mungkin ada sebab-sebabnya. Bukan dari keluarga kah? Bukan. Bukan dari keluarga, ini adalah sebab sebelum persaraan. Jadinya apa yang Mila nampak di sini bukan saja galang, ada lagi kraft tangan yang lain. Apa saja yang pernah Tuan Daud buatlah sendiri? Banyak lagi yang dibuat sendiri. Seperti? Congkak, kitchen, keris kayu, bedil kayu, tabung buluh. Dan banyak lagi lah. Banyak lagi ya. Jadi semuanya diperbuat daripada kayu lah kraftnya. Semua kayu. Okey, apa ni? Mungkin Tuan Daud dapat melihatkan macam mana cara membuat galang. So, Ketani dapat buat sama-sama lah. Okey. Okey, silakan. Okey, kayu yang Ketani gunakan ni namanya kayu apa ni? Kayu tolong-tolong. Kayu tolong-tolong. Jadi, apa jenis kayunya ni? Macam ada mungkin untuk perubatan kah? Ataupun ia hanya kayu biasa kah? Ia bukan macam kayu itu? Biasa, ia unik sedikit. Kelebihannya seperti kayu tolong-tolongan ya, ini yang sudah dipotong, ini lampu kita ni akan melihat dengan cahaya. Jadi hanya kayu tolong-tolonglah yang nampak cuman yang ada keistimewaan cuman. Sebenarnya ada kayu lain lagi yang mempunyai istimewa cuman ni, kayu jenis gaharu, cendana, tapi bila yang paling banyak tolong-tolongan ni lah. Okey. Jadi kita ni boleh start membuat galangan ya. Okey. Okey, so siap sudah galang yang kami buat tadi. Jadi terima kasih Tuan kerana sudi melihatkan macam mana cara membuat galangan ni. Tapi sebelum kita ni mengakhiri interview ni, kita ni ambil gambar dulu. Okey. Satu, dua, tiga. Sekarang Dila berkesempatan berjumpa dengan salah seorang daripada atlet negara Ketani yang pernah mengharumkan negara Brunei Darussalam di pertandingan Sukma 2016 dan 2018. Kita ni bersama dengan Heidi. Boleh Heidi ceritakan pengalaman Heidi dari awal menjinakkan di dalam bidang taekwondo? First masuk dalam taekwondo ni pada tahun 2007. 2007. Time masih darjah 3 lah. And the next following years, 2008, my dad registered me arah satu club taekwondo ni, which is under Persatuan Taekwondo Brunei. From 2008, dari club taekwondo tu, so I continued on training sampai 2013. And sudah sampai 2013, I had my first competition sini di Brunei. Brunei Junior Taekwondo Championship. Jadi start dari sana lah, macam apa tu, sukan taekwondo yang Heidi join itu berkembang lagi lebih luas sampai dapat mengikuti pertandingan Sukma. Jadi Heidi, mungkin Heidi mau memberitahu sedikit saranan kepada orang-orang yang berminat untuk apa tu mengikuti sukan taekwondo. Siapa yang berminat untuk mengikuti sukan taekwondo ni, mesti disiplinnya mesti kuat lah. Disiplin mesti kuat. Seperti time management. So apa-apa saya dalam bidang taekwondo ni mesti fleksibel kan? Fleksibel mesti ada fitness, mesti ada, and then you need to have your strength. So during your free time, you need to to jog or go to the gym for your strength and for your stamina as well. Okay, jadi dalam interview ni, Lila ingin juga untuk mengambil selfie dengan Heidi untuk kenangan lah. Okay, satu, dua, tiga. Cinta ini ada rasa sakitnya, namun tak pernah tersingkap apa obatnya.
pasti cinta kadang membuat merana. Mungkin kau tidak merasa apa yang ku rasa. Kamu, kamu selalu lewati setiap mimpi-mimpiku. Pakai ni? Okey, yang Dila pakai ni ialah baju tradisi Puak Bisaya. Jadi baju ini dipakai sewaktu ada acara perkahwinan, perayaan Dusun Bisaya, apa tu acara bertindak kelinga dan juga acara melepas niat. Okey. Jadi selepas ini Dila akan berjumpa dengan Kakak Asma sebab tadi ia cakap ia akan mengajar Dila untuk
memasak makanan tradisi di sini. Pah, lah kestah. Hai Kak Asma. Cuba lihat ni apa yang Dila pakai. Lawa. Lawa. Memang padan. Kakak nak pakai juga? Padan ni adalah. Okey. Jadi tadi kakak janjikan untuk mengajar Dila memasak makanan tradisi di sini kan? Ada ni. Kakak ajar masak ayam, masak dalam buluh. Okey. Jadi bahan-bahannya untuk kita ni, bahan asas untuk kita ni masak. Bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, serai, bunga kantan, daun kunyit yang sudah dihiris. Ini daun ubi yang sudah diramas-ramas. Dan ini bahan-bahan adalah bahan-bahan yang tumbuk. Bahan tumbuk. Lepas itu ini ada sirak, bahan perasa, dan lada merah. Yang ditumbuk ini apa saja kan dalam? Jadi bahan tumbuk kita ni bawang merah, bawang putih, halia dan kunyit. Okey, jadi untuk permulaan ayam ini kita ni anulah Dila cuba campurkan dulu dengan bahan dengan bahan anulah bahan perasa. Okey, usulnya meriah sudah warna-warnanya. Jadi untuk kita ni masukkan saja dalam buluh. Jadi sekarang kita ni biarkan biarkan saja dulu ya berparam dalam setengah jam baru tah membakarlah. Okey, siap sudah kak tadi punya ayam masak dalam buluh. Okey, tadi preparationnya selama 1.5 jam lah. So tadi boleh lihat hasilnya kan kak? Okey, sebelum Ketani mengakhiri sesi masak-masak Ketani ini, Ketani selfie dulu kak. 1, 2, 3. Okey, sekarang Dila berada di Galeri Siam Bestari. Dalam bahasa Melayunya ialah Galeri Sembilan Beradik. Boleh kita kongsikan apa tu cerita di sebalik galeri ini? Galeri Siam Bestari ini ada ilham daripada alirham bapa kami. Disebabkan barang-barang ini, ia anda mau membagikan kami 9 adik beradik ini. Yang ya 9 bestari itu ya berarti 9 beradik ah. Okey, boleh Dila tahu berapa lama sudah galeri ini dibina dan ditubuhkanlah di sini? Anda jualah berapa lama? Ia baru dianukan dalam tahun 2016 dan dibuka resmi oleh ketua kampung. Perancangannya tu ada sudah dalam 2016 sudah masa orang tuaku kira ya sakit sudah tu. Jadi ia pun mengarahkan cem kami di beradik nyuruh membuat galeri ini untuk menyimpan barangannya. Jadi sudah siap ini, kami ada membuat acara jualah membuka dengan dibuka resmi oleh ketua kampung. Oleh ketua kampung sendiri ketua kampung kampung Bebuluh. Okey. Dengan adanya cem ini ya mungkin akan bertahan, ada akan dilihat bukan lagi macam waris kami, orang-orang luar pun dapat melihat juga. Sebelah sana tu yang itu ialah pakaian-pakaian untuk orang benari. Oh, jadi komplit dengan pakaian, instrumen, semuanya ada? Semua ada. Semua ada. Itu macam yang bergantung itu ada tikar. Sebelum mana menari, ini diampari tikar dulu tuh. Tikar semua tuh yang bergantung itu. Okey, sangat-sangat menarik. Tapinya kita ini bergambar dulu untuk kenangan. Okey. 1, 2, 3. Alhamdulillah, macam mana dengan tempat-tempat tadi itu? Sememangnya negara Ketani ini kaya dengan adat dan juga budaya yang unik yang dapat Ketani tonton dan juga ikuti bersama. Yalah kan, kalau bukan Ketani sebagai generasi yang baru, siapa lagi? Ketani tah penerus pewaris bangsa Ketani sendiri.
Okey, nampaknya kita ni pun sudah sampai ke penghujung rancangan. 30 minit pun sudah berlalu. Jadi, Lila harapkan semoga apa yang Auda tonton tadi itu dapat memberi sedikit info kepada Auda tentang daerah-daerah di negara Brunei Darussalam ini. Tapi sebelum itu, Lila akan membawa Auda untuk menonton music video daripada Lila, Rasa Ini Cinta untuk Auda Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.